Okay, guys, welcome back to YouTube channel Andre Salon and Barbershop. Okay, channel yang menyajikan tentang pewarnaan rambut, edukasi, tutorial, pokoknya tentang pewarnaan rambut. Okay, buat yang pemula, mari kita belajar bareng di sini ya. Di sini tempat buat kalian belajar karena kita sajikan kontennya secara full ya, mulai dari step by stepnya. Okay, langsung aja kita mulai videonya. Check it out. Got sticks for real. We looking out for the opposition. We don't do this for mass appeal. Don't make me blast it still. I put in work, no Vladimir. They want me to lose, but I can't. Mama shed like 1,000 tears. I can't do that shit to waste. I pull up in Mercedes. Next year you gon' see me pull up in the race. All I know about hard. Mama told me, boy, make sure you tie up your legs. Hey, when I was down bad, boy, I got on my knees and I started to pray. Now I'm breaking bread with my young Betty Wiz. He was a part of the gang. No, now he getting paid every single day. Yeah, I was hustling. I could turn an 8 to a 28. Let me show. Oke, okay, guys. Nah, seperti biasa ya. Tapi nggak seperti biasa sih ya. Ini karena kliennya sudah dikerjain ya. Jadi langsung aja kita lihat basic rambut ya. Bisa kalian lihat sendiri bosku ya. Basic rambut ini bekas diwarnain kurang lebih sekitar 1 tahun yang lalu. Nih, warnanya full color highlight ya. Highlight sekalian ya. Basicnya ini virgin bagian akarnya, bawahnya ini dasarnya pakai warna warm brown dan ada highlightnya, sudah turun banget. Nah, terus permintaan kakaknya ini antara dua warna, like as blonde atau warna as brown. Nah, cuman sebelumnya tak jelasin dulu nih ya, kalau kalian dapat klien yang seperti ini, basic rambut bagian ujungnya itu sudah ada bekas highlightnya, ini kalian harus bisa menjelaskan bahwa pada saat proses pembleachingan nanti bagian ujung yang highlightnya ini nggak bisa kita hindarin, mau nggak mau pasti keoles di bleaching. Nah, efek yang akan terjadi apa? Efek yang akan terjadi pastinya di bagian ujung yang highlightnya ini aja yang bakalan jadi ngekrus alias jadi karet yang pada patah ya. Cuman di bagian yang lainnya enggak. Kalian harus bisa jelasin kemungkinan besarnya dulu ya, supaya customer atau klien kalian nggak kaget. Kok rambutnya patah mas? Nah, kalian sudah, padahal basic rambutnya sendiri sudah pada putih kayak gini. Nah, kalian harus bisa menjelaskan seperti itu supaya klien juga paham sama basic rambutnya, sama kondisi rambutnya, jadi kalian juga nggak disalahkan ya. Dan kebetulan kakaknya ini berani ambil risiko, jadi oke lah, langsung kita gaskan bosku ya. Nah, bleaching dulu di bagian akar pakai yang 10 volt atau 3%, sedangkan di bagian batangnya ini pakai yang 40 volt ya atau 12%. Oke bosku, ngaduknya nih belum rata nih, ngaduk kayak gini nih ya kalian ya, masih biji-biji kayak gini nih, jangan aduk dulu yang rata baru dioles. Oke, soalnya kalau yang masih biji-biji kayak gini bosku ya, kalian oles di bagian batang yang masih biji-bijinya itu, nanti kan fokus di bagian batangnya aja, itu yang akan terjadi apa, bleachingnya itu putih di bagian yang ada bijinya itu aja yang masih menggumpal, itu bahaya. Kalian aduk sampai merata, terus dibiarkan dulu di 2-3 menit biar agak ngembang sedikit, baru boleh diaplikasikan. Itu proses pembleachingan yang benar itu ya. Jangan baru dikasih peroxide, aduk sedikit, udah. Bukan seperti itu. Aduk yang rata ya. Gitu. Cuk. Oke bosku, ya nih, lihatin bosku ya. Ini sudah selesai proses pembleachingan yang kedua ya, lagi proses pendiaman nih bosku ya. Nah, ini paling kurang lebih sekitar 20-30 menit lagi, terus baru kita dorong sampai ke akarnya lagi nih yang masih kurang-kurang kayak gini ya. Baru habis itu nanti kita tinggal bikin warnanya
warna mentoknya di warna-warna ash brown aja ya, supaya lebih soft warnanya. Kalau dibikin warna like ash blonde itu, karena rambutnya ini kan bekas, selain di bawahnya itu bekas di highlight, ternyata rambutnya bekas di smoothing juga bosku. Kalau kita kejar sampai di warna-warna like ash blonde, yang ditakutkan tuh rambutnya patah itu. Wah, udah. Sebenarnya sih kalau seandainya rambut bekas di smoothing itu nggak boleh di bleaching. Nah, kalau seandainya maksa di bleaching, apa yang akan terjadi? Nanti smoothingannya itu hilang, rambut jadi ngembang lagi biasanya ya. Nanti kita buktikan aja sendiri ya. Oke, Jos. Kita diamkan dulu ya, habis itu kita tinggal dorongin lagi sampai akar. Jos. Oke, bosku, nih ya. Tuh, lihatin. Sudah selesaikan proses pengaplikasian sampai akar, kita dorongin aja ya. Nggak perlu kita oles lagi, cuman cukup kita dari bijinya tadi kita tarik terus didorong ke akar ya, supaya hasilnya bagus. Nah, ini sambil nunggu proses pendiaman paling kurang lebih sekitar 15 menit, kita siapkan warnanya ya. Mari kita racik warnanya bosku. Jos. Oke bosku, akhirnya waktu yang ditunggu-tunggu sudah selesai juga ya. Kita mau bikin warna nih ya, bisa kalian lihat nih tuh. Ini warnanya nih smoke brown ya. Smoke brown mau kita modifikasi jadinya seperti apa nanti ya. Simak videonya nih. Untuk racikannya nih. Nah, tinggal kalian screenshot aja, oke? Screenshot. Ya. Jadi ya, oh iya, jelasannya. Ini dia kenapa buku ini belum launching-launching, karena nih kita masih bingung cari bahannya itu loh, masih kayak gini. Nah, kenapa bahasa jadi temblak-temblok kayak gini? Nanti kita mau siapkan lebih bagus lagi lah ya bahan-bahannya ya. Oke, kita siapkan untuk warnanya. Kalau smoke brown yang ada di buku ini 12.1 kan ya, 20 gram kita pertahanin ya, untuk 12.1 ini tetap kita pertahanin di 20 gram. Cuma 1 gram lagi, kayaknya kelebihan 1 gram. Oh, kelebihan 1 gram, tetap 20 gram ya, untuk 12 satunya. Terus, 8.4-nya ini, dari yang 10 gram, kita kasih jadi 15 gram, kita nolkan. Pas 15 gram. Terus 6.35 yang harusnya 8.35 ya, oke, 8.35 ini 10 gram. Tadi belum nol ya, belum nol tadi ya. Nah bosku, hampir 30 gram tadi belum nol tadi kayaknya tuh. Pokoknya dan 8.35 nya itu 10 gram, 8.4 nya yang harusnya 10 gram kita jadikan 15 gram. Terus 3.0 nya ini harusnya 20 gram kita bikin 15 gram saja bosku ya. Oke, ini smoke brown yang kita modifikasi. Oke, sip. Nah, jadi total warna yang terkumpul di sini adalah 60 gram ya. Untuk campurannya kita pakai peroxide yang 10 volt, produknya Inora. Ya. Untuk takarannya 1 banding 3 ya. Sekalian lihat nih tadi 60 gram jumlah catnya, dan ini jadi 180 ya. Nah, pas. Lebih 1 gram. Oke deh. Aman. Sudah. Habis itu tinggal kita kasihkan sampo. Samponya bebas, sampo yang literan aja. Habis itu tinggal kita aduk aja. Langsung kita cuci rambut kakaknya ya. Oke. Nah, samponya itu setengah daripada jumlah peroxide ya. Dijamin kalau kalian pakai rumus ini, pakai teknik ini, kalian bakalan menghemat produk. Oke. Bakalan menghemat produk bosku ya. Mantap pokoknya. Maju terus dunia persalonan. Top, top, top. Just.
Oke, bosku. Ya, sini deh bosku yang aneh ya. Ini warna smoke brown yang kita modifikasi tadi ya. Kita tambahin, kita kurangin, kita tambahin, kita kurangin. Hasilnya nanti bisa kalian pantengin aja di akhir video ya. Dan jelas, ini di sini mau jelasin proses pengaplikasiannya ya. Jadi proses pengaplikasian warnanya itu tadi setelah selesai di bleaching, terus dicuci tanpa dikeringin, cukup kalian peres aja rambutnya sampai benar-benar hilang yang netesnya. Sampai yang netesnya hilang itu kalian aplikasikan dulu di bagian akarnya, terus habis akarnya tanpa dikucek, terus bagian batangnya. Nah, untuk bagian batangnya langsung dikucek ya. Kucek semuanya merata, terus dicuci lagi, didiamkan 15 menit, terus dicuci lagi tanpa dikeringin lagi, langsung masuk proses pewarnaan yang kedua. Sama seperti proses pewarnaan yang pertama, ini pewarnaan yang kedua pun aplikasikan dulu di bagian akarnya tanpa dikucek, terus bagian batangnya seperti biasa kita kucek ya, pakai teknik kucek. Nah tujuannya apa? Nah itu ya, kalau nggak dikucek, dia proses peresapannya dia nggak bakal merata, karena pasti dia belang. Terus kenapa juga ini pakai sampo? Ya itu dia, busanya itu yang membantu proses peresapan di batang rambut bosku ya. Untuk pendiamannya masing-masing setiap pewarnaan pendiamannya 15 menit aja ya. Setelah itu baru kita cuci. Oke, jangan lama-lama, cukup 15 menit aja. Oke bos, jos lah ya. It's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. Oke bosku, akhirnya yang ditunggu-tunggu sudah selesai juga ya. Kita habis modifikasi warna smoke brown, jadinya seperti apa? Sini dia bosku. Nah ini dia hasilnya ya, bisa kalian lihat ya. Warnanya yang smoke brown yang aslinya itu lebih gelap, tapi gelap keabuan, kita modifikasi, kita kurangin di warna-warna hitamnya, kita tambahin di warna coklatnya, terus kita tambahin lagi di warna abunya, jadinya seperti ini bosku ya. Bisa kalian lihat nih, bisa kalian tebak sendiri ya, ini warnanya, ini warna lebih dominannya nih ke light ash brown, cuman lebih banyak di abunya ya, warnanya smooth banget. Bisa kalian lihat sini-sini ya, padahal rambutnya ini habis di smoothing, terus yang ujungnya habis di highlight itu ternyata masih bisa kita atasi ya, asal dengan time pendiaman yang tepat. Oke bosku, misalnya akarnya kita bikin lebih gelap ya di bagian akarnya, jadinya smooth banget gradasinya, nggak terlalu jauh, cukup dua jari aja ya, jadi seperti kayak rambut baru numbuh gitu loh, nggak bikin akar tadi, cuman kita tambahin sendiri aja ya. Untuk penambahan akarnya itu cukup kalian dari racikan warna yang sudah diracik tadi, kalian pisahkan 70 gram, terus tambahin lagi hitamnya 5-7 gram aja. Diaduk lagi pakai conditioner, pakai peroxide sama pakai sampo. Nah, buat aplikasi di bagian akarnya. Oke bosku ya, mantap banget warnanya, langsung aja kita review. Oke bosku, wow, akhirnya ya selesai sudah konten kita hari ini ya. Kita habis memvariasi warna smoke brown, jadinya itu lebih ke light ash brown, tapi lebih banyak di warna ashnya. Entah itu warnanya ashnya belum namanya belum kita temuin lagi. Cuman pasti orang-orang pada bilang warna ash gray, padahal itu bukan ya. Warna ash gray itu beda daripada yang kita racik itu tadi ya. Nah pokoknya
Poinnya hari ini kalian itu jangan pernah lelah, jangan pernah takut untuk mencoba atau bereksperimen. Dari warna yang kita sudah bukukan pun kalian bisa rombak. Nanti kalian bakalan nemuin hasilnya sendiri. Hasilnya seperti apa itu bakalan jadi apa sih bahasa sekarang itu ya? Excited ya? Apa sih namanya? Aduh, pokoknya itulah. Ini banyak bacot dah. Jangan, ya pokoknya hasilnya bakalan top, Marco top. Just pokoknya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Buat yang masih belum paham sama konten kita yang sajikan, tinggal kalian comment aja di kolom komentar. Tapi kalau jawabannya sudah kita sajikan dengan konten yang kita kreasikan, tentunya kalian pasti nurnya nggak sampai full ya. Itu aja intinya. Follow juga IG-nya Andesalon dan Barbershop juga di YouTube-nya. Salam satu profesi. See you next video.